PR besar kita. Maukah kita bersama-sama meningkatkan anggaran riset? Maukah kita melakukan pemetaan? Mana sih yang boleh? Karena jangan-jangan ketika mau mengirimkan mahasiswa ke luar negeri dengan skema dana abadi pendidikan, skema LPDP, ternyata tidak punya peta. Sebenarnya SDM kita yang diperlukan di Indonesia itu apa? Kita pokoknya yang penting orang keluar aja. Bukan begitu harusnya. Kita membuat peta SDM Indonesia itu perlukan apa. Nah, ada yang masih luput di Undang-Undang 11 tahun 2019, yaitu Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Belum dibuat. Kalau itu dibuat, sudah dibuat, kita jadi tahu sebenarnya kita perlu doktor dalam bidang apa, kita perlu master dalam bidang apa untuk mendukung pemajuan ilmu pengetahuan teknologi Indonesia ke depan gimana. Indonesia 2045 tuh maunya kayak gimana sih? Nah, disitulah arah pembiayaannya. Nggak boleh sembarangan orang, harus sesuai dengan itu.